sahabat Nova, penggemar Blackpink pasti sangat senang nih. Netflix rilis dokumenter pertama Blackpink yang berjudul Light Up the Sky. Sahabat Nova bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini serta subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagi para penggemar Blackpink, jangan sampai lewatkan dokumenternya yang akan segera ditayangkan oleh Netflix mulai 14 Oktober 2020. Dokumenter berjudul Blackpink Light Up the Sky menceritakan tentang popularitas grup idol perempuan asal Korea Selatan Blackpink yang melesat dengan cepat. Disutradarai oleh Caroline Shah, Salt Fat Acid Head, yang diproduksi oleh Radical Media, Blackpink Light Up the Sky memperlihatkan berbagai rekaman wawancara dengan anggota Blackpink. Kita bisa menonton wawancara Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa yang tidak pernah diputar sebelumnya, mulai dari hari-hari mereka sebagai trainee hingga menjadi sensasi global saat ini. Selain itu, kita juga dapat menyaksikan tampilan pertama dari proses rekaman album mereka yang berikutnya, di mana penonton akan melihat suka dan duka mereka sebagai grup idol K-pop sekaligus bakat setiap anggota yang luar biasa. Ketika digabungkan, bakat-bakat ini menciptakan DNA Blackpink yang unik. Film ini memuncak melalui penampilan mereka yang bersejarah di Festival Coachella 2019, di mana Blackpink menjadi kelompok musik K-pop wanita pertama yang tampil di panggung Coachella. Fenomena K-pop telah menyapu dunia, dan Blackpink sepertinya menjadi kelompok musik wanita yang paling mudah dikenali dan terpopuler di dunia, ujar Adam Del Deo, Netflix VP Documentary Features. Koneksi yang kuat antara sutradara Caroline dan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa menawarkan momen-momen yang jujur dan organik, sehingga penonton dapat melihat kehidupan Blackpink yang autentik, lanjut Adam. Adam menambahkan, saksikan dedikasi dan persiapan habis-habisan setiap anggota dalam setiap lagu hit, penampilan yang mencetak sejarah, dan tur di arena yang tiketnya terjual habis. Kami sangat senang mempersembahkan cerita mereka bagi para penggemar di seluruh dunia. Kami tak sabar membagikan cerita pribadi kami dengan para Blinks di seluruh dunia melalui Netflix, itulah kata Blackpink. Kami harap film ini akan membawa kebahagiaan dan cahaya bagi para penonton, serta mereka dapat menikmati perjalanan kami selama 4 tahun terakhir ini di layar. Blackpink Light Up the Sky disutradarai oleh Caroline dan diproduseri oleh Kara Mons. Selain itu, John Kemen, David Cyrulnik, dan Zara Duffy dari Radical Media juga menjadi produser eksekutif untuk film ini. Sahabat Nova ingin mendapatkan informasinya lebih lanjut, sahabat Nova bisa baca di nova.id dan jangan sampai ketinggalan untuk tabloid Nova terbaru ya. Pastikan sahabat Nova like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.